12 Ogos 2023, hari penting kepada seluruh pengundi-pengundi di 6 buah negeri termasuk saya sendiri. Jalankan tanggungjawab, jalankan amanah dan tanggungjawab kita kepada negeri dan negara. Hentikan komplain, kritik, barang mahal, ini mahal, itu mahal, segala-galanya mahal. Tunjukkan, tunjukkan melalui kuasa di tangan anda untuk memilih parti yang akan memperjuangkan nasib agama dan bangsa. Ini bukanlah referendum bagi saya, namun inilah masanya untuk kita memberitahu pemimpin-pemimpin kerajaan pusat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kami di 6 negeri tidak happy, tidak berpuas hati sepanjang 8 bulan lebih ini mereka mentadbir dan memerintah negara. Kalau di peringkat pusat 8 bulan lebih gagal, kami tidak akan memperjudikan nasib kami kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Barisan Nasional di 6 buah negeri. Dan kepada orang Melayu terutamanya, keluarlah mengundi, keluarlah mengundi beramai-ramai, melebihi 95% maupun alhamdulillah kalau dapat berjaya sehingga 100%. Tunjukkan semangat anda untuk mempertahankan agama dan bangsa di 6 PRN ini. Pilih pangkahlah dengan berhemah, dengan cermat dan juga dengan pemikiran memikirkan masa depan dan nasib kita sepanjang 5 tahun mendatang. Balik mengundi, jangan duk berkira sangat duit minyak, duit tambang dan lain-lain lagi. Balik mengundi, saya menyeru, saya merayu kepada rakan dan sahabat dan juga anda semua di luar sana. Turunlah mengundi beramai-ramai pada 12 Ogos 2023. Tunjukkan ketidakpuasan hati kita melalui kertas undi kepada kegagalan kerajaan menangani masalah kos sara hidup yang makin melambung, bukan hanya untuk orang Melayu tetapi untuk Melayu, Cina, India, Kadazan, Sabah. Semua kaum, semua bangsa merasai kenaikan melambung-lambung kos sara hidup. 12 hari bulan Ogos, pangkahlah, undilah dengan terbaik.